Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana anda masih lagi mendengarkan Fatin di sini di iradio.oum.edu.my. Dan diharapkan anda terus mendengarkan Fatin untuk pagi ini sehingga jam 11 pagi nanti. Dan pastinya bersama dengan Fatin di konti sekarang ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad di mana dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia untuk berkongsi dengan anda tentang apa yang terdapat dalam modul ABSQ 2103 Ulum Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, kita bertemu lagi untuk pagi ini. Alhamdulillah. Untuk berbincang satu lagi topik yang menarik dalam kita punya modul Ulum Al-Quran. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan segmen kita yang terakhir, iaitu kita berkongsi tentang ayat yang pertama diturunkan dan juga ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam ruangan ini pada pagi ini. Dan kita telah putus tangguh beberapa minggu kerana sebab-sebab tertentu ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas kita membincangkan mengenai ayat yang awal dan yang akhir. Jadi sebagai seorang Islam, orang yang membaca Al-Quran, kita patut tahulah ayat apa yang diturunkan dahulu dan ayat apa yang akhir. Ya, dalam perbincangan itu, kita telah membawa beberapa pendapat. Dan pendapat yang terang yang diterima ramai oleh para ulama ialah ayat yang awal itu ialah orang Melayu kata Iqra'. Itu ayat, lima ayat dari surah Al-Alaq. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan surah Al-Mudathir ataupun surah Al-Fatihah. Jadi ulama telah membuat perumusan. Jadi Al-Mudathir itu betul yang awal diturunkan, tapi diturunkan untuk melantik Nabi sebagai Rasul. Ada Al-Alaq ni ataupun Iqra' ni ialah ayat yang mengutuskan Nabi sebagai Nabi. Itu beza dia. Demikian juga ayat yang akhir. Ayat yang akhir ini banyak juga di sekolah mengatakan ayat yang akhir ialah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini ayat 2 surah Al-Maidah. Dan dalam pendapat-pendapat yang mengatakan ayat akhir ialah ayat surah Al-Baqarah. 281 Al-Baqarah, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi ulama ulum al-Quran telah membuat rumusan bahawa ayat yang akhir itu ialah ayat ayat 281 surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana selepas ayat itu diturunkan lebih kurang dalam 7 hari atau 9 hari Nabi pun wafat. Itu dikatakan ayat akhir. Adapun yang mengatakan ayat Al-Yawm akmaltu lakum dinakum itu ayat yang akhir, betul juga. Ayat itu diturunkan di Arafah sebelum Nabi kita buat kerja haji. Ayat itu yang akhir disebabkan kepada ayat hukum. Ayat hukum yang akhir, ayat itulah. Lepas tu ayat-ayat yang lain terus kemudian berada tu bukan ayat hukum. Di antaranya ialah surah An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath. Ayat tu diturunkan semasa Nabi kita telah perjalanan balik daripada Arafah ke Madinah. Jadi rumusannya ayat yang awal yang disepakati oleh semua ulama ulum Al-Quran, yang awal ialah Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, lima ayat. Dan ayat akhir tu ialah ayat wattaqu yawman tuj'auna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu surah Al-Baqarah. Itulah kesimpulan yang kita bincangkan. Itu yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Okey Ustaz, mungkin ada yang tertinggal untuk mendengarkan segmen full segmen kita pada minggu yang lepas tu Ustaz. Berkenaan dengan ayat pertama dan terakhir yang diturunkan tu, jangan risau Ustaz, kan kita Fatin telah pun upload di iCast kami. Pergi saja ke iradio.oum.edu.my/iCast. Kemudian pergi kepada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Lepas tu pergi pada learning segment, sebab kita punya segment sejam ya Ustaz ya. Dan kemudian pilih saja ABSQ 2103 Ulum Al-Quran. Fatin telah loadkan untuk topik yang kedua Ustaz ayat pertama dan yang terakhir diturunkan. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang topik kita pada pagi ini. Ya, pagi ini kita akan sambung lagi tapi tajuk lain sekali lah. Tajuknya ialah
ciri-ciri ayat makkiyah dan madaniyah. Ini dalam topik yang ketiga, Ustaz. Topik yang ketiga dalam kita punya modul ABSU 2103. Okey Ustaz, kita berhenti rasa ketika kita akan sambung lagi selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri ayat makkiyah dan madaniyah. Okey, dan anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Berantasi. Minda anda, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. iRadio OUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih setia bersama Fatin dalam segmen Ulum Al-Quran pada pagi ini, bermula jam 10 pagi tadi sehingga jam 11 pagi nanti. Dan tidak lengkap segmen Ulum Al-Quran tanpa tetamu undangan Fatin, iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Open University Malaysia. Dan hari ini kita nak kongsikan dengan anda tentang ayat makkiyah dan juga madaniyah, mungkin ciri-ciri dan juga ada perbezaan hanya Ustaz ya. Kita akan kongsikan pada hari ini. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan mula-mula tentang ciri-ciri yang ada pada ayat makkiyah ni. Ataupun mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah dia ayat makkiyah ni. Mungkin ramai yang tertanya Ustaz yang masih lagi tidak tahu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, silakan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, istilah ada ayat makkiyah dan madaniyah. Maknanya makkiyah tu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah ataupun yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ataupun ayat-ayat yang diturunkan selepas Nabi berhijrah. Itu maksud makkiyah dan madaniyah. Jadi kedua-dua ayat ini ada perbezaan. Ciri-cirinya tertentu yang ada. Sebab apa? Di Makkah ni, ayat yang diturunkan di Makkah ataupun yang digelar makkiyah, masa itu orang Islam belum kuat. Orang Islam ni setiasa terancam, hukum-hukum Islam tak ada lagi. Jadi ayatnya lelah betulnya ya. Baik, pagi kita bincang sikit. Antara ciri-ciri ayat makkiyah ataupun ciri-ciri ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah, yang pertamanya ayatnya pendek-pendek. Kan, contohnya ayat dalam juz Amma itu pendek-pendek gitu kan. Ra'aita alladhi yukadzibu biddin, satu ayat. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim, satu ayat. 5 ayat dah cukup satu surah. 6 ayat cukup satu surah. Jadi surah pun pendek-pendek. Itu di antara ciri-cirinya. Jadi macam An-Nas, Qul a'udhu bin Nas, Malikin Nas, 6 ayat. 6 ayat pun pendek-pendek satu ayat tu. Itu namanya makkiyah. Itu di antara ciri-ciri ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Dia ialah pendek-pendek, berbeza dengan yang diturunkan di Madinah. Madinah itu panjang-panjang. Contohnya kita baca apa nama, katalah surah yang perlu orang baca ni, surah Al-Baqarah lah. Surahnya pun panjang. Ayatnya pun beratus-ratus. 3 juz. 2 juz setengah. 2 juz setengah Al-Baqarah saja. Jumlah ayat dia banyak, beratus-ratus. Dan satu tu ayat tu pendek. Mula-mula mungkin pendek lah. Di pelamin dia pendek. Tapi di tengah tu panjang-panjang. Itu ialah bentuk-bentuk ayat yang dikatakan madaniyah. Baik, jadi maknanya yang pertama kita tahu bahawasanya ayat-ayat makkiyah. Makkiyah ada faham tadi kan? Makkiyah maksudnya yang diturunkan di Makkah ataupun yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ciri-cirinya yang pertama dia pendek-pendek. Yang keduanya, ayat makkiyah ni dia terdapat beberapa ciri yang lain. Contohnya dia ada perkataan kalla. Ya. Misalnya kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi kalla. Kalla innal insana la yatgha. Jadi ayat-ayat kalau ada perkataan kalla tu atau perkataan kalla, ini tandanya ayat ni ayat makkiyah. Itu dia katakan tanda-tanda dia, ciri-ciri dia. Ataupun ayat yang dimulakan dengan ayat An-Nas. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyaklah ayat yang terdapat dalam Al-Quran
yang dimulakan dengan ya Ghannas, mm-hmm. ataupun ya Bani Adam, ya, ya Bani Adam kudu wapan watu. Ayat itu jadi maknanya surah-surah ini dimulakan. Surah itu mula ayat surah itu dimulakan dengan ya Bani Adam. Mm-hmm. Bani Adam itu maknanya anak Adam lah. Mm-hmm. Anak Adam itu manusia dia lah. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Jadi kalau ayat panggil ya Bani Adam, maka dia manusia seumumnya. Jadi dia panggil semua manusia Muslim ataupun tidak Muslim. Mm-hmm. Nak bagi tahu sesuatu, wahai Bani Adam, kamu hendaklah begini-begini. Mm-hmm. Ya Ghannas, wahai manusia, kamu hendaklah begini-begini. Mm-hmm. Nah, contohnya Ghannas yang kita baca tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Ha, jadi suruh beribadat kepada Tuhan, ataupun dalam bahasa Tuhan kata, wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan kamu yang menjadikan kamu. Jadi saya tak apa suka gunakan sembah tu. Mm-hmm. Sebab sembah ni mana sembah? Sembah ni ada konotasi yang berbeza-beza. Mm-hmm. Sembah macam orang yang tidak Islam sembah berhala. Zaman tu, zaman di Mekah ni, orang Mekah dia sembah berhala. Maksudnya di Kaabah tu penuh dengan berhala. Mm-hmm. 600 lebih. Mm-hmm. Jadi mereka menyembah, mereka bermohon, bercakap dengan berhala tu. Mm-hmm. Itu dipanggil sembah. Nama kita dalam Islam ni, walaupun terjemah ya Yohana su'budu rabbakum, sembah Tuhan kamu, tapi dalam Islam ni saya lebih suka kalau untuk kita ni, kita kata sembah, kita kata beribadat. Mm-hmm. Beribadat kepada Allah. Orang dulu beribadat kepada berhala yang dia buatkan. Mm-hmm. Jadi Allah panggil manusia semua, semua manusia tu maknanya pada masa tu ada yang Islam, ada yang tak Islam. Mm-hmm. Jadi yang tak Islam panggil juga, wahai manusia, mm-hmm. kamu beribadat kepada Tuhan yang menjadikan kamu, bukan mm-hmm. Tuhan yang kamu ciptakan. Mm-hmm. Bukan Tuhan yang kamu buat sendiri. Mm-hmm. Tapi Tuhan yang menciptakan diri kamu, itulah yang kamu beribadat. Mm-hmm. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm. Tapi bila dah beriman semua, Allah tak panggil wahai manusia lagi. Mm-hmm. Allah panggil wahai orang yang beriman. Mm-hmm. Ya ayyuhalladzina amanu. Mm-hmm. Ha, jadi bila Allah nak turunkan hukum, hukum ni nak turun kepada orang yang beriman. Mm-hmm. Yang beriman tentunya yang jadi orang Islam. Mm-hmm. Kebanyakannya pada masa itu ialah di mana? Di Madinah. Di Madinah. Nah, sebab tu kita di antara ciri Madinah yang kita akan bincang kemudian nanti. Mm-hmm. Dia kata ya ayyuhalladzina amanu. Mm-hmm. Wahai orang-orang yang beriman. Mm-hmm. Jadi sekarang kita bincang ciri-ciri ayat Makkiyah. Mm-hmm. Makkiyah. Mm-hmm. Selain daripada ayat yang ada kalla tadi, mm-hmm. selain daripada ayat yang pendek-pendek, yang mm-hmm. ketiganya mm-hmm. ayat bermula dengan ya ayyuhan nas. Maknanya wahai manusia. Mm-hmm. Manusia tu ada yang tak beriman. Panggil yang beriman, panggil yang tak beriman supaya yakin dengan Allah Ta'ala. Ataupun ya Bani Adam, Bani Adam semua manusia lah. Mm-hmm. Yang beriman tak beriman semuanya Bani Adam. Bani Adam tu maknanya anak-anak cucu Adam. Maksudnya mm-hmm. manusia lah. Mm-hmm. Jadi wahai manusia, wahai anak-anak Adam, kamu hendaklah beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi itulah dia ciri-ciri yang ketiga ya. Ciri ketiga mm-hmm. tentang Makkiyah. Mm-hmm. Seterusnya ada lagi ciri-ciri Makkiyah ni ialah dia bermula dengan huruf Qasam. Dia panggil huruf Qasam. Qasam tu sumpah. Apa sumpah? Dalam perkataan Arab ni, waw di depan kalimah tu namanya dan. Waw tu saja dan. Dan. Dia dan. Mm-hmm. Tapi kalau dimulakan dengan waw, namanya sumpah. Hmm. Sumpah misalnya wal asri, demi masa. Mhm. Wad duha, demi waktu duha. Mm-hmm. Wal laili, demi waktu malam. Jadi kalau ayat Quran bermula dengan waw di depan, dia letak pula di depan permulaan ayat, waw tu bukan makna dan, waw tu maknanya demi. Oh, sumpah, sumpah. Jadi ayat yang ada sumpah ni, ayat-ayat ni dipanggil ayat Makkiyah. Jadi kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Cuba kita tanya, kenapa kita bersumpah? Kita bersumpah kenapa? Mungkin orang tuduh kita satu benda yang tak benar. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Kita nak benarkan, aku ni benar, aku tak buat benar. Di pihak yang benar. Pihak yang benar. Mm-hmm. Kita kata wallahi aku tak buat benar ni. Mm-hmm. Ha, ni kita bersumpah, kita nak membenarkan diri kita. Mm-hmm. Allah bersumpah nak ceritakan yang dia nak beritahu ni benar-benar benar. Mm-hmm. Atau Allah bersumpah. Mm-hmm. Contohnya, wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah?
nak beritahu manusia ni selalu rugi. Innal insana lafi khusr. Manusia ni rugi. Kalau beritahu kita manusia ni rugi, ayat tu tak mantap. Tak mantap. Manusia ni selalu rugi. Rugi macam mana? Tapi Allah beritahu, nak beritahu manusia rugi ni, dia bersumpah dahulu. Wal asri, demi waktu asar ataupun demi masa, asar juga mana masa, demi masa setungguhnya manusia ni sentiasa dalam kerugian. Betul kah? Betul. Tapi siapa yang tak rugi? Illalladzina amanu. Yang tak rugi ni orang yang benar-benar beriman, dia tak rugi. Tapi kalau beriman saja, apa pun juga, wa'amilus solihat, dia kena buat amal soleh. Jadi Allah nak ceritakan manusia ni rugi, maka dia bersumpah dulu, dia kata wal asri. Begitu juga wadduha, wadduha wal layli idha saja. Allah bersumpah dengan nama malam, nama waktu duha. Allah bersumpah nak buat apa? Nak beritahu bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan kamu tak tinggal kamu, hai Muhammad, bertenanglah, percayalah. Sebab orang kafir dah kata Tuhan lupakan kau. Sebab turun-turun ayat tu lama tak turun ayat. Nabi kata aku dah, aku lihat, aku jadi rasul, aku sampaikan kepada kamu. Tiba-tiba tak ada Quran. Maka dia kata Tuhan kamu dah tinggal kamu, dah lupa dah. Kamu macam kami juga, ikut Tuhan kami lah, jangan ikut Tuhan kamu. Turun ayat wadduha wal-layli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha, demi waktu malam, hai Muhammad, Tuhan kamu tak tinggal kamu. Itu maksud sumpah. Jadi ayat-ayat yang ada sumpah ni ayat makkiyah. Itu nama ada ciri-ciri ayat-ayat makkiyah. Ada lagi kan? Ada lagi. Ada. Apa lagi? Ayat-ayat yang berceritakan tentang nabi-nabi. Ayat ni banyak cerita nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sebenarnya kisah-kisah yang pernah berlaku. Itu kebanyakannya ialah memang diturunkan di Mekah. Sebab turun di Mekah ni nak memberi prasang kepada Nabi kita, nak kuatkan semangat Nabi kita. Nabi baca kepada orang lain, sahabat-sahabat dan orang yang boleh Islam. Dia tahu, oh rupanya ada cerita ni, cerita maksudnya ni menjadi contoh. Orang Arab di Mekah ni, walaupun mereka tidak Islam pada masa itu, tapi mereka tahu kisah Nabi-Nabi, mengikut nenek moyang mereka, turun-turun. Oh ada cerita Nabi, cerita Nabi. Tapi cerita turun-turun ni tak terang lah, sama-sama. Datang Al-Quran cerita lagi terang. Oh macam tu rupanya. Ini dikatakan ayat-ayat yang macam tu yang banyak menceritakan kisah Nabi-Nabi, cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Sulaiman, surah An-Namli, surah apa nama tu, Sabah, cerita-cerita Nabi-Nabi ni, semua surah-surah yang macam tu dikatakan ayat-ayatnya dipanggil ayat makkiyah. Okey, ada lagi kah? Satu lagi, kita tengok ya. Satu lagi surah-surah yang ada cerita tentang Nabi Adam atau cerita tentang Iblis sebagainya. Ini pun dikatakan sebahagian daripada ayat-ayat makkiyah. Maksudnya untuk kita mengetahui tentang Adam, mengetahui tentang Iblis tadi tu diturunkan pada waktu di Mekah lah. Cuma untuk orang yang mengaji, yang belajar bab ni, dia dapat bezakan kadang-kadang dalam satu surah tu ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Kita katakan surah Al-Baqarah, Al-Baqarah tu panjang. Maksudnya, tak semua diturunkan di Mekah, ada juga terdapat di Madinah. Ya, surah Al-Baqarah tu panjang. Panjang 300 lebih ayat dia. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni terdapat beberapa ayat makkiyah. Ini spesialnya. Walaupun kita kata ni makkiyah, ni madaniyah, surah Al-Baqarah tu surah madaniyah. Tetapi dalam surah ni yang dia katakan madaniyah ni terdapat juga beberapa ayat yang bentuk dia makkiyah diturunkan. Contohnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang ni dia makkiyah. Tapi duduk dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah tu kita tengok di kepala Al-Quran tu Al-Baqarah madaniyah. Tiba-tiba ada beberapa ayat ada dia ni ayat makkiyah. Maksudnya kita kena lihat
pada ayat ayatnya tersebut. Jadi kita mengetahui. Inilah radio tak boleh cerita lah. Ini kena mengaji betul lah. Yang betul kelas. Betul kelas tu boleh kita nak. Maksudnya dapatkanlah perbincangan. Kita bincangkan tengok ayat tu. Kita pilih. Ini surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah ni surah apa? Surah Madaniyah. Tapi ada makiyah. Yang mana? Yang mana? Ini satu ayat. Maksudnya perlu diteliti satu persatu Ustaz. Itu dia Ustaz tentang ada 6 ciri tentang ayat makiyah ni Ustaz. Yang telah kita bincangkan. Okey, kita berhenti seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini Ustaz untuk berkongsi tentang ciri-ciri ayat Madaniyah pula. Kita akan lihat apakah ciri-cirinya. Mungkin berbeza ataupun mungkin sama ke Ustaz. Okey. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UiM Rentasi Minda Anda. Kita jumpa lagi selepas ini. iRadio UiM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UiM. Dan sekarang ini pertemuan Kak Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran pada pagi ini ABSU 2103. Dan modul ini adalah daripada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Opinionisti Malaysia, dan diharapkan anda terus mendengarkan kami sehingga ke akhir segmen pada pagi ini. Dan kita berada dalam topik yang ketiga di dalam modul ini. Okey Ustaz, tadi telah Ustaz kongsikan tentang kita tentang ayat ciri-ciri yang ada pada ayat makiyah. Jadi mungkin selepas ini Ustaz nak kongsikan tentang ciri-ciri yang ada di pada ayat Madaniyah. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah jelas maksud makiyah dan Madaniyah. Makiyah ialah ayat dalam bahasa Arab dipanggil makiyah ni yang dibangsakan kepada Mekah. Kita jemaah tertua-tertua kata yang dibangsakan kepada Mekah, dibangsakan kepada Madinah. Maksudnya ayat tu diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Di bahasa Arab ni dia macam tu ya. Dia panggil nisbah. Baik, tadi kita bincang ayat makiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ataupun diturunkan sebelum hijrah. Ayat-ayatnya ada pendek, ada perkataan kalla ya, dan dia panggil ya bani Adam, ya Yannas. Dia ada ayat-ayat yang dimulakan dengan huruf qasam. Dia sumpah. Apa pula bezanya dengan ayat Madaniyah? Jadi Madaniyah ataupun ayat-ayat dia turunkan di Madinah ataupun diturunkan selepas Nabi kita berhijrah. Jadi antaranya ialah surah-surahnya tu ayatnya panjang, lawan yang tadi. Surahnya panjang dan ayatnya pun panjang-panjang. Tengok surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah adalah panjang. Satu ayat tu ada satu ayat yang panjang, nama ayat hutang, orang panggil hutang ya. Macam mana bunyinya lupa dah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Panjang ayat tu. Satu muka. Satu ayat satu muka. Satu baris tu tiga kali berhenti. Ayat hutang ni satu muka satu ayat. Jadi ini contoh. Yang pertama contohnya ayat yang panjang. Dan ayat itu sendiri menjadi ayat yang kedua, jadi ayat hukum. Jadi kebanyakan hukum turun di Madinah. Sekarang ayat hutang itu tentu hukum tentang hutang piutang. Apa hutang piutang, apa hukumnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Pada itu barakum kadibun bil adl. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai orang yang beriman, kalau kamu berhutang piutang, hendaklah kamu tulis. Nampaklah. Zaman itu dah arah dah orang Islam kalau nak menulis, hutang tulis. Walaupun hutang RM5 tulis. Sebab apa kita tulis? Supaya kita ingat kita ingat, perlu bayar kan. Perlu bayar. Ataupun hutang mati salah seorang. Katalah yang hutang tu mati. Jadi anak pinak tengok, oh ayah aku ada hutang kat sekarang. Kita beri. Kita langsaikan. Jadi itu tujuannya. Yang keduanya supaya tak bergaduh. Aku hutang RM5. Tak ada, aku 10 ringgit aku hutang. RM5, RM10. Bertengkar, betul apa? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Tengok tulis. Sekian bulan. Jadi hutang ni, Allah perintah orang Islam ni tulis-menulis. Bukan hutang saja, semua kontrak. Semua yang ada kontrak kena tulis lah. 1,500 tahun yang dulu. Tapi kita tak amalkan. Orang kafir yang amalkan. Nampak tak? Bagaimana sebenarnya ayat tu untuk kita buat sehari-hari dalam kehidupan seharian kita. Termasuklah kontrak sewa rumah. Sewa rumah
kena tulis. Aku sewakan rumah ni kepada engkau selama setahun. Sebulan sekian ratus. Setahun saja tak boleh nama. Tahun depan lagi renew lagi. Lagi bulan habis renew. Okey. Sekarang tapi jarang ustaz kalau bab-bab sewaan tak rumah ramai, ni. Tak ramai orang Islam yang tahu. Tak ramai orang Islam yang tahu. Sebab dia tak baca Quran, dia mengaji Qurannya. Dia mengaji baca lagu sebenarnya. Hukum tak tahu sangat. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran dah ada kalau sewa rumah mesti tulis. Tapi kita dah sewa rumah, umum Al-Quran ni umum. Tulis. Kenapa kita kena setahun saja? Sebab tahun depan nak naik harga. Kan? Ini dua bulan naik harga, dua bulan harga. Bergaduh lah. Tak boleh. Nak naik harga mesti setahun. Maksudnya masing-masing perlu menghormati apa yang terdapat dalam perjanjian ataupun kontrak yang telah dipersetujui. Sebab tu ayat tu panjang, cerita panjang. Cuba balik tengok ayat utang Surah Al-Baqarah. Kemudian itu yang pertama, yang pertama ya. Yang pertama ciri-cirinya ialah mempunyai ayat yang panjang-panjang, contohnya ayat hutang 280 kata ayat hutang ni Surah Al-Baqarah ya. Kemudian Surah Al-Madaniyah juga atau ayat yang turun kepada Madinah ni, dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Masa di Mekah panggil hai manusia. Sebab manusia itu termasuk yang tak beriman. Merangkumi semua sekali nanti sampaikan. Kerana di Madinah ni Allah nak bagi ilmu kepada orang beriman spesifik, bagi hukum-hukum sebagainya. Contohnya kita puasa. Di Mekah tak puasa. Tapi Nabi puasa juga di Mekah. Tapi puasa bukan hukum Al-Quran. Di Madinah Allah panggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, dipatuhkan kamu berpuasa sebagaimana dipatuhkan ke atas orang yang dahulu daripada kamu. Jadi ini kita tahu ya ayyuhallazina amanu, ayat ini turunnya di Madinah ataupun selepas hijrah. Sebab dia panggil orang yang beriman. Yang ketiga, surah-surah ini surah yang banyak menceritakan tentang perangai-perangai orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau ayat itu menceritakan perangai-perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani, maka ini dikatakan surah-surah Madaniyah. Lagi tentang apa? Hukum-hukum. Hukum-hukum. Banyak tunggu-tunggu hukum hakam. Hukum puasa, hukum perang. Solat. Solat di Mekah pun ada. Di Mekah tu ada solat dah. Semasa lepas Isra Mi'raj. Tapi di yang lain bersolat tu, hukum perang, hukum puasa, hukum haji. Haji dia ada dikatakan turun di Mekah, sebenarnya turun di Madinah. Tahun yang ke-6. Jadi apa nama maknanya kita nak kenal macam mana kita baca Quran, baca ayat ni. Makiyakan Madinah. Tengok ciri apa cirinya. Rupanya panjang ini Madinah ni. Ini mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini Madinah lah. Itu kita nak kenal ciri-ciri ayat Madinah. Sebab dia ada menceritakan tentang hukum hakam. Bukan juga ada cerita orang munafik. Orang munafik ni apa dia? Orang yang menduakan dia lahirnya macam orang Islam tapi dia tak Islam. Mereka ni berada di Madinah. Mereka ni terdiri daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia jumpa dengan Nabi kita, dia kata dia Islam. Tapi dia belakang dia tak Islam pun. Ini perangai yang berjani dipanggil munafiq. Sebab itu ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Munafiqun. Cerita perangai dia betul-betul. Cerita perangai dia. Perangai orang munafik. Jadi ataupun surah-surah yang lain dalam menceritakan tentang munafik ini, maka kita tahulah surah ini ialah ada ciri-ciri Madaniyah dia turunkan di Madinah sebab menceritakan orang munafik. Di Mekah tidak ada orang munafik, orang kafir saja. Itu di antara ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah dan Makiyah. Secara umum kita tahulah ayat Makiyah ni pendek-pendek, Madaniyah ni panjang-panjang. Makiyah ni ya Yohanes, Madinah ni ya ayyuhallazina amanu. Itu contoh-contoh adalah. Di Makkah ni banyak surah-surah yang dimulakan dengan sumpah, wadduha, wallayli, wasyamsi, walfajri. Itu banyak
Makia. Itu dia Ustaz, kenapa kita berkongsi sedikit Ustaz ya berkenaan dengan ciri-ciri yang perlu kita ketahui secara kasarnya Ustaz. Mungkin kita boleh ataupun dapat bezakan selepas inilah jika kita membaca Al-Quran selepas ni. Mungkin kita, dengan info-info yang telah diberi, kita mengetahui ini ayat Makiyah dan ini ayat Madaniyah. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk kita kongsikan tentang faedah kita mengetahui tentang ayat kedua-dua ayat ini. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan Fatin untuk segmen Ulum Al-Quran pada pagi ini. Dan segmen ini bermula jam 10 pagi tadi dan akan berakhir pada jam 11 pagi nanti. Dan semestinya setiap hari Jumaat dan ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad di Malang Dekan pada Fakulti Sains Sosial Kegunaan Universiti Malaysia. Dan hari ini kita berkongsi dengan anda tentang ayat Makiyah dan juga Madaniyah. Kita telah pun mengetahui Ustaz tentang ciri-ciri yang ada pada kedua-dua ayat inilah, jenis ini. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita tentang kenapa ataupun faedah kita mengetahui tentang kedua-dua ayat ini. Baik. Ustaz boleh kongsikan sedikit. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku tentulah ada padanya. Allah Ta'ala lebih tahulah. Kita ni tak tahu. Kita tahu apa yang dibincang oleh para ulama. Kita tahulah. Tapi yang sebenarnya Allah saja yang lebih mengetahui. Ya, Allahu a'lamu. Jadi antaranya ulama mengatakan kita ada faedah mengetahuinya. Ini Makiyah, ini Madaniyah. Antaranya apa? Untuk orang yang menafsir Al-Quran, dia kena tahu ini ayat Makiyah, ini ayat Madaniyah. Kerana penafsiran itu berbeza. Berbeza. Jadi ayat Makiyah ni dia menumpukan kepada orang kafir. Menyuruh orang kafir supaya beriman. Jadi penafsirannya lain. Berbeza dengan ayat Madaniyah, dia memerintahkan orang Islam supaya menjalankan hukum-hukum. Jadi di situ dia ada perbezaannya. Jadi orang yang menafsir Al-Quran, dia kena tahu ayat ini supaya tafsirannya betul. Kalau tidak, dia tafsirnya tak betul ya. Cuba kita tengok kitab-kitab tafsir. Kita ambil satu tafsir, kita faham kau punya tafsir. Kita tengok ayat Makiyah tu, cerita dia berbeza. Sebab cerita dia cerita hal-hal orang di Mekah. Jadi dia nak cerita, dia kena ambil personality yang ada di Mekah. Kalau tidak, dia ambil personality salah. Cerita dia tak betul. Ini untuk orang tafsir Al-Quran. Demikian juga orang yang tentang hukum hakam. Hukum hakam. Hukum hakam di Mekah ni tak ada lagi hukum-hukum yang berat-berat. Hukum judi, hukum minum arak tak ada. Belum lagi itu. Tak ada. Kan? Tetapi Nabi dah arah dengan menjudi, dengan minum arak. Tapi hukum tu dalam Al-Quran belum ada lagi. Sehinggalah di Madinah. Jadi ayat-ayat ini bila kita faham ayat ini, oh kita faham. Ini perintah-perintah ini perintah semasa orang berada di Madinah. Sebab perintah ini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Jadi innamal khamr wal maisir wal ansab wal ajza wal adlamu jinsun min amri syaitan. Wayang-wayang yang beriman, sesungguhnya judi, arak, tenun nasib dan berhala itu najis. Jadi sepatutnya ayat ini cerita di Mekah, tapi sekarang cerita di Madinah. Sebab judi, minum arak, minum arak di Mekah pun minum arak. Tetapi hukum ni dah tegas. Bila tegas ni, tegas hukum ni di Madinah. Jadi tinggal langsung, tak boleh lagi main-main lagi. Jadi bila orang yang ahli pekah, ahli tafsir baca ayat ni, ni hukum ni, hukum ni, hukum ni berlaku di Madinah. Misalnya hukum puasa, ayat puasa ni turun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai-wahai yang beriman, kamu dipadukan puasa setiap tina dipadukan ke atas orang yang dahulu belakang kamu. Orang Islam ni bukan puasa tak puasa, tak tahu puasa tak puasa tak tahu. Ini ayat puasa turun di Madinah, maknanya di Mekah orang Islam tak puasa lah. Tapi ada orang yang puasa, Nabi puasa, kita tak tahu dia puasa tu mengikut syariat yang macam mana, kita tak tahu. Tapi Nabi berpuasa. Di Madinah ni
dah terang lagi lah. Kena puasa, puasa macam mana? Bila syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Puasa tu bulan-bulan Ramadan, itu bulan yang turunkan Al-Quran. Ha, itu kita dapat tahu, oh, hukum ni turunnya sini, tahun sekian-sekian turun ni, tahun sekian-sekian turun ayat ni. Ha, jadi orang yang belajar ataupun orang yang nak mendalami ilmu Al-Quran ni, dia kena tahu lah benda-benda ni. Maka dia akan tahu hukum ini diturunkan di mana lah. Hukum ni diturunkan di Makkah. Jadi maknanya hikmahnya ataupun kebaikannya atau faedahnya, faedah kita mengetahui ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah ni untuk orang-orang yang alim untuk tegak hukum hakam. Lebih lagi daripada itu lagi, ini saya nak cerita pun saya tak pandai lah, sebab dia lebih kepada bahasa. Bahasa Arab, Al-Quran tu semuanya bahasa Arab. Kita baca, kita baca sama saja. Tetapi orang yang belajar sastra Arab ni, dia akan dapat beza, mengetahui ayat-ayat di Mekah ni, ini bentuk bagaimana bentuknya, bentuk ayat dia tu, dan bahasa-bahasa yang digunakan. Kita ni tak mengaji sastra Arab ni, tak cakap pandai, memang tak reti, memang tak tahu. Jadi orang yang belajar sastra Arab, sastra Al-Quran, dia akan mengetahui, baca Al-Qurannya, nah ini ayat ni di Mekah, bentuk ayat dia begini, 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 begini. Baca ayat ni, oh ayat ni Madinah, tengok halusnya apa, gitu. Jadi inilah kelebihan-kelebihan, ada faedah bila kita dah mengetahui, kita dapat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Daripada kita orang awam ni, kita mengetahui tentang hukum hakam, dan juga tentang cara tafsir Al-Quran lah. Tapi orang yang lebih tinggi lagi, orang yang ada sastra Arab, dia lebih mengetahui kita tentang bahasa-bahasa. Sebab di Mekah pun bahasa Arab tu lah, di Madinah pun bahasa Arab tu lah, tapi bentuk gaya bahasa tu berbeza. Itulah cara faedahnya. Itu faedahnya. Dan juga terima kasih kepada Ustaz kerana sudi di Kekonti hari ini untuk berkongsi tentang ciri-ciri ayat Makkiyah dan juga Madaniyah ini, dan juga faedah kita mengetahui tentang kedua-dua ayat ini. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu lagi tahun hadapan, tahun hadapan, okay, dengan pelbagai lagi topik yang menarik untuk dikongsikan di dalam modul ini ABSQ 2103 Ulum Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami kerana sampai sini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.